Presiden Joko Widodo menyambut baik terbitnya izin penggunaan darurat atau emergency use authorization vaksin Sinovac untuk anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Jokowi mengatakan terbitnya izin yang dilakukan oleh Badan POM tersebut dapat mempercepat proses vaksinasi untuk anak. Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Ia menambahkan upaya menekan angka penyebaran COVID-19 bisa dilakukan secara bersamaan. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mengikuti vaksinasi. Dalam menekan penyebaran COVID-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita semua untuk tidak ragu divaksinasi dan tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Hafidz Alfizki melaporkan.